Eh, bagaimana langkah-langkah cara membuatnya adalah sebagai berikut. Thank you for watching. If this tutorial video is useful, please like, subscribe, share, and activate the bell icon. Silakan buka PowerPoint-nya. Pilih blank presentation. Ubah layout slide-nya. Klik menu layout. Pilih blank. Ganti background slide ini dengan gambar. Caranya, klik kanan pada area slide yang kosong. Pilih format background. Pilih picture or texture fill. Klik di sini. Kemudian klik lagi tombol insert. Cari gambarnya. Klik gambarnya. Klik tombol insert. Nah, gambarnya masuk. Kemudian buat sebuah kotak persegi. Klik tab insert. Pilih menu shape. Pilih rectangle. Buat sebuah kotak persegi seukuran slide ini. Hilangkan garis luarnya. Klik pada shape outline. Pilih no outline. Ganti warnanya dengan warna gradasi. Klik pada gradient fill. Tipenya biarkan linear. Angle-nya kita ubah jadi 0. Pada gradient stop-nya kita hanya butuh 2 stop. Jadi 2 stop lainnya kita hapus. Tinggal klik tombol delete. Klik lagi. Nah, tersisa 2. Silahkan tempatkan sementara di sisi kiri dan sisi kanan seperti ini. Yang sisi kiri silahkan ganti warnanya. Klik pada color. Misalnya kita gunakan warna biru tua yang ini. Yang kiri juga sama. Bebas memilih warnanya. Kita beri nilai transparansi. Yang sisi kiri kita beri nilai transparansi di sini 20% misalnya, silahkan ketikkan saja angka 20, enter. Sedangkan yang sisi kanan, misalnya kita beri nilai transparansinya 50%, ketikkan angka 50, enter. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita buat teksnya, klik tab insert, kemudian pilih menu word art, pilih word art 1, ketikkan hurufnya. Misalnya kita mulai dari huruf A, ini hanya sekedar contoh, huruf kapital. Klik kotak area teksnya. Silahkan tentukan jenis font dan ukurannya. Klik pada tab home. Pilih jenis font yang memiliki ketebalan tinggi. Misalnya faktor pilih Hundo yang ini, klik. Kemudian ukuran fontnya kita perbesar. Misalnya kita buat 400 poin. Enter. Nah, seperti ini. Silahkan geser. Hilangkan efek shadow-nya. Setelah itu kita buat sebuah bentuk kotak persegi kecil. Klik lagi tab insert. Pilih menu shape, pilih rectangle. Kita buat di sini misalnya kecil saja seperti ini. Hilangkan garis pinggirnya. Klik shape outline, pilih no outline. Nah, setelah ini kita buat teks deskripsinya. Silahkan klik kembali tab insert. Boleh pilih text box. Ketikkan di sini, misalnya Austria. Ganti warnanya, klik font color. Misalnya kita pilih putih yang ini. Duplikat teks ini, Ctrl D pada keyboard. Kasih duplikatnya sementara kita simpan di bawah.
yang aslinya yang ini, ubah model dan ukuran fontnya, klik kotak area teksnya, kita pilih Rocksville yang ini, kita perbesar misalnya jadi 60 poin, enter, kita dorong sedikit ke atas sini misalnya. Kemudian yang ini silahkan ganti dengan deskripsi sesuai dengan tujuan masing-masing. Seperti ini misalnya. Silahkan duplikat slide ini sebanyak yang kita butuhkan. Klik pada slide nomor 1 ini. Boleh Ctrl D pada keyboard untuk duplikat slide. Nah, seperti ini. Atau boleh juga klik kanan, pilih duplikat slide. Oke, kita kembali ke slide nomor 1. Nah, setelah itu silakan seleksi huruf A dan kotak persegi kecil ini. Yang termudah tinggal diblok dari atas seperti ini. Nah, ini huruf A dan kotak persegi kecil terseleksi. Setelah terseleksi seperti ini, klik pada Save Format. Kemudian pilih menu Merge Save. Pilih Union. Nah, maka sekarang huruf A ini bukan lagi merupakan teks, tetapi berubah menjadi bentuk shape. Jadi, kalau mau diganti warnanya, kita harus menggunakan menu Shape Fill seperti di sini. Sebab kalau kita menggunakan Text Fill, ini tidak berlaku. Karena ini bukan lagi teks, tetapi berubah menjadi bentuk shape. Setelah itu silahkan ganti warnanya dengan warna background. Caranya pada jendela format shape, silahkan pilih slide background fill yang ini. Nah, maka jadi seperti ini mengikuti backgroundnya. Kita beri efek, klik pada menu efek, pilih shadow misalnya. Silahkan pada bagian preset pilih model shadownya. Misalnya kita pilih inner inside center yang ini. Klik di sini. Kemudian di sini colornya, warnanya kita ganti dengan putih. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau ditambah tinggi, silahkan. Misalnya di sini kita buat jadi 15 cm, tinggal ketikkan saja tingginya. Kalau lebarnya tidak usah diubah. 15 cm lalu enter. Nah, silahkan posisinya dipaskan. Oke, ini untuk huruf A, yaitu Austria. Slide kedua, nah silahkan ganti dulu teksnya, ini masih teks. Ganti misalnya, ini dengan C, kemudian seleksi lagi, seperti tadi, blok, seperti ini, Save Format, Merge Save, Union. Nah, sekarang berubah menjadi Save. Silahkan ganti warnanya dengan background slide. Klik pada slide background fill. Nah, jadi seperti ini. Beri efek. Klik pada efek. Sama misalnya. Inner inside top. Warnanya kita ganti dengan putih. Ganti teksnya. Misalnya China. Warna teksnya kalau mau diubah silahkan. Misalnya kuning. Deskripsinya silahkan sesuaikan. Ubah tingginya, kalau mau disamakan tadi di sini 15 cm. Kita buat 15 cm, enter. Paskan. Seperti ini. Baru ganti backgroundnya sesuai dengan tujuan kita di sini China. Jadi kita cari gambar yang berhubungan dengan China. Klik tab insert. Promo file. Misalnya kita pilih kota metropolitan di Cina yang ini, klik, kemudian klik tombol insert. Nah, jadinya seperti ini. Yang ketiga, ubah dulu jenis fontnya sesuai tujuan. Blok, misalnya Indonesia, kita ganti dengan inisial I. Kemudian seleksi, dua-duanya di blok, seperti ini. Nah, terseleksi, save format. Merge Shape Union. Tingginya tadi kita buat 15,
karena huruf I ini lebih ramping, kita perlebar. Ini seperti ini misalnya. Ganti dengan gambar background, pilih slide background. Kemudian beri efek. Ganti teksnya. Kita geser sedikit teksnya, blok saja dua-duanya. Geser. Seperti ini. Ganti deskripsinya sesuai tujuan. Diganti dengan biru misalnya. Nah, seperti itu cara membuatnya. Silakan buat duplikat slide sebanyak yang dibutuhkan. Oke, setelah itu kita beri efek transisi. Seleksi saja semua slide ini. Klik slide nomor 1, kemudian Ctrl A pada keyboard. Nah, terseleksi semua slide. Klik pada transition, beri transisi mob atau transisi yang lain sesuai dengan selera masing-masing. Kayak kita beri transisi mob agar tampilannya lebih indah. Klik, kemudian pada bagian effect optionnya silahkan diklik. Misalnya kita pilih karakter. Nah, ini tadi slide ketiga belum diganti gambar backgroundnya, kita ganti dulu. Klik tombol insert, silahkan pilih gambar yang berhubungan dengan Indonesia. Misalnya faktor pilih Bali. Klik yang ini, kemudian klik tombol insert. Nah, gambarnya sudah berubah. Oke, kita tes bagaimana hasilnya. Klik slide show. Nah, ini tampilannya. Ini slide keduanya. Nah, di sini menampilkan perubahan efek transisi yang sangat menarik. Ini slide ketiganya. Seperti itu. Bagaimana cara membuat slide alfabetis yang cantik, yang menarik, yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan presentasi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. If this tutorial video is useful, please like, subscribe, share and activate the bell icon.